Wa fil ilmi nurun li arbabih wa yasri ilal ghairi insin wa jan. Ilmu itu adalah sinar bagi para pemiliknya dan bisa memberikan kemudahan pada yang lain, memudahkan, memberikan petunjuk kepada yang lain baik manusia maupun jin. Wa ilmu sighar mithlu naqshil hajar yaqirru wa yathbutu wastal janan. Mencari ilmu ketika kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Tulisan itu akan kuat dan tetap di tengah-tengah hati. Fa qalbus sabi mithlu lawhin naqi fa awwalu syai'in yulaqihi ban. Hatinya anak kecil itu bagaikan lauh, bagaikan papan yang bersih. Sesuatu yang pertama kali menempel itulah yang akan kuat dan kokoh menempel padanya. Famadama batinuhu safiya ala ighris bihi mujibatil jinan. Selama hatinya bersih, jiwanya bersih, maka akan tertanam pemahaman tentang kewajiban-kewajiban anggota badan dalam menjalankan syariat. Wa illa tawallahu jundul hawa wa sara muqiman bidzakal makan. Jika tidak diisi oleh ilmu, maka yang mengisi hati itu adalah syahwat, hawa, keinginan-keinginan yang rendah. Wasara muqiman bidzalikal makan, dia akan selalu berada di dalam hati tersebut. Jadi hati itu tidak mungkin diisi dua hal. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dua hati di dalam satu diri seseorang. Artinya pintu hati hanya satu. Ketika sudah dilewati oleh kebaikan, maka pintu kejelekan akan tertutup. Ketika pintu kejelekan yang masuk, pintu untuk kebaikan tertutup. Karena tidak mungkin hati itu isinya baik dan jelek. Maka di sini wa illa, kalau tidak diisi dengan ilmu, tawallahu jundul hawa, akan diisi oleh hawa, keinginan-keinginan yang rendah. Wasara muqiman bidzalikal makan. Wa ya'suru min ba'du iz'ajuhu wa fihi yatulu ana'ul ma'an. Kalau sudah hawa yang masuk ke dalam hati, sulit untuk menghilangkan masa-masa yang akan datang dan lama sekali untuk membersihkannya. Wa iyyatrukit tifla ma nafsihi bihasbil hawa fis sabal abawan. Fafil qurbi la budda ayyang dhuru uquqan wa syai'an lahu yakrahan. Kalau orang tua sudah membiarkan sejak kecil anak itu hatinya diisi dengan hawa, maka di masa yang akan datang orang tua harus siap untuk menerima capeknya dari menghadapi kedurhakaan anak tersebut. Masallallahu alaihi wasallam. Jadi mumpung sejak kecil diisi dengan hal-hal yang memahamkan tentang agama, diisi tentang hal-hal yang mengenal Al-Quran, diisi tentang hal-hal yang mengenal tentang sifat-sifat Allah, tentang baginda Nabi SAW, sehingga ketika hati diisi dengan hal-hal itu tidak akan terisi oleh hawa. Ketika terisi oleh hawa akan sulit untuk membersihkan dan butuh waktu yang lama. Dan kalau sudah hawa yang mengisi, maka akan terjerumus anak ke dalam durhaka uququl walidain yang akan menyulitkan orang tua. Wa yaumal qiyamati yad'uhuma ila al-hakamil 'adli yakhtasiman. Lamma qassaru lima qassaru min huquqin lahu biha umira ba'da sab'in thaman. Ketika hari kiamat, anak yang tidak mendapatkan pengajaran tentang agama, dia akan memanggil orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka berdebat, kenapa mereka bisa jauh dari agama? Ternyata orang tua yang bertanggung jawab karena meremehkan, membiarkan sejak kecil tidak diajarkan tentang, dikenalkan tentang agama. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengenalkan tentang sholat, mengenalkan tentang puasa sejak usia 7 tahun. Muru auladakum bisalati li sab'in wadribuhum li ashrin. Kalau sudah 10 tahun meninggalkan, pukul dia. Pukul ghair mubarrih, pukulan yang sekiranya mendidik. memahamkan kepada anak bahwa sholat itu penting dan wajib. Itu adalah dasar. Maka di sini lima qasaru min huquqin lahu biha umira ba'da sab'in thiman.